Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan? Kembali lagi di channel Kiper 76. Dan kali ini kita memperbaiki, seperti ini kamu lihat, adalah bagian kap mesin yang penyok. Dan ini ada lecetnya juga dikit, tapi lecetnya kayaknya nggak bisa hilang. Dan yang mau kita perbaiki adalah penyoknya, dan di bagian kap mesin. Kita kali ini mau pakai teknik ketok magic, karena seperti kamu tahu ketok magic ini menjaga original dari catnya. Jadi kita pakai ketok magic ini supaya nggak repot-repot ngecat lagi ya. Tapi kalau ada lecet-lecet dikit itu nggak bisa hilang. Dan mungkin yang paling susah adalah yang bagian depan ini. Yuk lanjut. Sebelum kita mulai videonya, bagi kamu yang belum subscribe, silakan kamu subscribe tombol merah, lalu kamu klik lonceng dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terkait informasi tentang mobil-mobil dari channel Kibar 76 ini. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Itu nyebang yang muncul, enggak ada cara kita. Terus sana. Wih, regret. Ah, itu. Naik ke sini bang, yang sana bang. Ah. Thank you.
Oke, ini dia hasilnya, udah kelihatan ya. Udah nggak ada lagi gelombangnya, ya. Udah berhasil nih. Dan kemarin yang dikerjakan juga di bagian sini, ini udah nggak ada gelombang lagi. Cuman ini tinggal sisa retakan catnya sedikit aja. Jadi udah mantap sih, ya. Dan kemarin juga bagian sini ya, ini udah nggak ada. Jadi hasilnya sih udah mendekati dari 90% lah ya. Oke, mantap. Oke, ini tadi pengerjaannya udah kelihatan, udah rapi ya. Jadi semalam itu pengerjaannya seharian juga, cuman di bagian atas ini tadi, ini ada yang baret dikit, tapi nggak masalah. Yang penting catnya masih asli ya, daripada kita cat-cat ulang kan. Jadi segitu aja, semoga video ini bermanfaat. Klik like dan subscribe kalau kamu suka, dan jangan lupa tonton video lainnya dan bagikan video ini untuk membantu channel ini berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.